Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mona sampean ra usah anut ngomong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Ya iku illa man atawa bi qalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale nggih misale. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Loh Mahfuz. Apa bangga-bangga piye wong mok trimo dikeki, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasien. Kowe ditedir bodoh, itu ya kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila ta'saw alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno som. Iku tujuane Allah damel napa kodok. Kodok kodok. Mulane rata-rata tiyang-tiyang alim sing alim alama diwiripi kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula nasine seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot kan. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to zillatan litafe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ina nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug, ujug iso som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, akeh-akeh nunggu. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe kadung ino dilo, kadung ino derek nah, aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Nah, makanya Abdul bin Mas'ud itu nota ati nek ana santri derekno dekne ruku kowe miriyo. Kalau sering nak tangi rumah, gengap biskem pandangan si jiwo nong di piambaan, gengap sering geng parti biasa piambaan. Kalau gengap sering di daerah no santri, kadang nak mulang sarang di supir penderet, ni kadang-kadang yang mulio, kadang ngebiri biasa mau. Tujuannya tadi, kalau enggak mau sama sekali, berarti anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulio dunia, mulio. Akhirnya saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lu ngong ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulio dunia. Akhir. Tapi nak kue terlalu mulia ning donya nanti menjadi bahaya. Bisa ujug iku menungso ati molak malih. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atok. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja sini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi rohen terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggih tenan rohen meninggih. Ternyata ibu bojone lara utawa anake lara. Bojo itu penting sekali. Kula rohin lagi kepengin kumpul bojone, misale. Dan itu penting. Satu-satu hiburane wis iku. Nah. Ternyata bengi ku rohin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk ambek kiai ra ngurmati. Dikompor semuanya iya nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujuk menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anaknya Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya ya tenang. Misalnya Ruhin isi-isi gus ngapun tenne. Gue pulak balik Ruhin bodoh nih kulon. Masa murah tawas pulak balik. Biasanya mau menis pun tenne gus. Kulah buatin sakit batu di jenang. Kulah ya ratam. Murah apa nih? Aku orang ngerosot di langkar. Ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Rukin ngurusi keluarga nih. Ya sudah selesai, enggak ada apa-apa. Itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Ulama biasa, betul mobil, betul penderek biasa. Sanggup 1 juta gitu sering, sanggup 20 ribu gitu. Ya pokoknya tahu kabeh tak laku. Jadi mau pokoknya latih ya, jadi sampai wah umatnya Nabi ini jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah ya, yang gua yang rokok emang gua. Rokok, santri melayu. Nyubuk ada sitok, bariku disubah, ya Allah. Ya ada yang gaya. Itu ya halal gitu. Apa rapat itu iban gitu. Apa rokok, ya rokok dewe susah ya apa sih. Nah, itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih. Ya semasir ra kersa salaman niku wes Al-Qur'an. Wes Al-Qur'an itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi.
beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu jamu mergo ora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau rukin bojone loro diunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamu akhirnya rukin meksa baturi kula dengan segala resiko bojone terlantar padahal sedurunge terlantar kata bapak arah to gitu. Nah itu butuh seni, ya. Ngelola kehormatan itu butuh seni. Pokoknya kuncinya sudah sampai zillatan ditabek, wafitnatan dilmak. Jadi inane sing derek, jadi rawan ujube sing di dia derek.